takut. Wih, ini para pemuda harapan bangsa pada mau kemana? Jadi relawan banjir atau satgas corona? Tapi kok pada kompak dorong motor gitu sih? Oh, mungkin mau kasih contoh yang baik untuk mengurangi polusi udara kali ya? Itu kan sebenarnya impian para orang tuanya ya. Faktanya, mereka justru bikin hati para ibu kecewa. 27 pemuda kota Pasuruan ini kena razia balap liar minggu dini hari. Yo, lari, lari! Selain meresahkan, mereka juga kedapatan tidak menggunakan masker selama berada di jalanan. Dek, sekarang bisa jadi jagoan. Giliran ketangkep, ngerengek minta dibebaskan. Tim Liputan CNN Indonesia.